Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya, Helen Tambunan. Telat agak malam ya, karena agak-agak gitu ya. Oke, hari ini kita tayang lagi, tampil lagi malam minggu. Tapi mohon maaf untuk barang yang kemarin di fix. Kebanyakan belum terkirim karena memang waktu pengiriman kalau di hari Sabtu itu mepet ya, Kak. Cuman ada pengiriman sampai siang. Jadi untuk yang tadi malam ngefix, saya usahakan hari Senin terkirim ya. Oleh karena itu, makanya hari ini aku konten lagi supaya nanti sekalian pengiriman di hari Senin ya. Oke, semuanya, selamat bergabung di channel saya, Helen Tambunan, lapak yang menjual tas-tas second branded ya. Bantu subscribe-nya bagi bunda-bunda yang belum subscribe. Di like, di komen, di share, klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru ya. Oke, cus, masih edisi barang baru, masih banyak kulit mantul. Kayaknya untuk yang murce, nanti aku selang-seling aja satu-satu ya di setiap konten. Oke, kita mulai aja. Oke, kita langsung ke pembuka. Aduh, ini aku punya mantul banget. Cakep banget, Kak, apapun kakak bilang. Ini agak-agak vintage dia, tapi kualitas kulitnya keren banget. Nih ya, ini aku jual kulit ya, Kak. Modelnya kayak kayak mulberry ya, dia model tenteng doang. Kalau untuk modelnya mungkin aduh menjual banget ya, keren banget Kak kulitnya. Ini aku sengaja dia ada kikis, belum aku semir tuh ya. Jadi ini nanti di bagian sudut-sudutnya tinggal aku cat nanti ya. Tuh, ini pokoknya kulitnya mantul banget, cakep banget ya. Paling di fetter, fetternya masih aman, tapi kering-kering manja pemakaian ya, Kak. Nih, untuk kulit masih sehat, pokoknya mantul banget. Ini brand apa ya? Ini ada kayak ini, ada dua kuncinya loh, tapi gemboknya nggak tahu kemana ya. Gemboknya nggak ada, kalau kuncinya ada empat. Oke, untuk besinya masih keren, jadi dia besi-besi jadul. Kulitnya pun, Kak, kulit-kulit jadul mantul gitu. Ini nanti siapa yang duluan, Kak? Pokoknya aku ngambil harga di sini, siapa yang mau ambil gitu ya. Ini aku nggak mau kurang soalnya. Nggak mahal ku bikin, Kak. Kalau menurutku untuk harga segitu nggak ini ya. Oh, Dani New York, Kak. Dani New York. Pokoknya kulitnya, Kak, lihat. Cakep banget. Seperti yang ku jelaskan, Kak. Dia hanya ada sedikit kikis sudut. Fetternya kering-kering manja pemakaian ya. 400.000 kalau ada yang mau ya, Kak. Yang mau aja, ini keren banget soalnya. Keren, pakai banget, Kak, kulitnya ya. Untuk modelnya pun ku bilang ya masih lah ya. Bisa diadu lah. Oke. Cus. Dani New York di 400.000 ya, Kak, say. Tuh. Warna idaman juga ini ya. Oke, untuk kulit asli ini banyak orang yang suka. Oke, kita next lagi. Jadi ada beberapa yang aku sell juga, yang kemarin yang belum ini ya. Kak, ini yang gak beli baru. Ya. Dari Nicole Miller, tapi dia tidak bertalpan ya. Ya, benar Nicole Miller. Kak, warnanya jarang ya. Warna silver. Tuh. Sangat jarang kita dapat untuk kulit asli ya. Sedikit ada timpahan bal, tapi nggak bolong ya, Kak. Nanti agak ku pijit-pijit. Pokoknya, kalau aku bilang, Kak, nggak ada yang perlu dijelaskan yang untuk ini. Tuh, masih berplastik dia ya. Tarikan zipernya masih berplastik. Oke. Tuh, kulitnya ya, Kak. Hardware-nya masih cling. Pokoknya masih seperti baru. Tapi karena kita dapat dari bal, ya adalah ngelipat-lipat manja seperti ini ya. Cus, Kak, ini ambil di berapa ya? Berapakah ini? 330 aja ya. 330 yuk. Warna jarang loh, Kak, nih. Cakep ya. Warna milenium. Wow, menggoda sekali ya. Warna milenium di 330. Oke. Nah, aku ada satu lagi, Kak, nih. Kulitnya keren banget. Tapi dia selempang panjang gitu dia ya, Kak. Kayak Dani New York tadi. Tapi ku bilang ini juga mantul banget, Kak. Kayaknya lebih mantul ini deh dari yang tadi. Ya, hampir-hampir mirip lah. Ya,
Untuk kondisi juga masih good con. Tuh. Ya, ini Kak pokoknya deril kulit lah ya. Nggak yang diragukan lagi kulitnya gitu ya. Oke. Nah, ini aku bingung loh brandnya ini, Kak. Belum ku cek sih ini ya, brand mahal atau enggak. Johnny Farah. Jadi ada kayak logo-logo dia itu. Di sini nih, tuh ya. Johnny Farah. Nah, modelnya gitu. Jadi selempangnya itu agak panjang ke bawah ya, agak-agak unik ya, Kak. Agak-agak jarang juga model ginian. Oke. Ini cewek apa cowok ya, Kak? Kayaknya cewek lah ya. Kalau cewek ini tinggi, tinggi dia, langsing, kayaknya keren banget deh pakai ini. Ya. Kak, ini pun di 400 ya. Keren banget soalnya kulitnya. Oke, tuh. Inilah ya, Kak, ketimpa-timpa bal ya. Wajar ya, Kak, kita dapat dari bal ya. Besi masih cakep, tuh. Keren. Begini pun keren, Kak. Di 400.000, brandnya Johnny Farah. Nanti kalau tiba-tiba aku cek, Kak, kalau mehong bisa 600.000 kali ya. Beruntunglah kalau ini langsung di fix nanti ya. Oke, next lagi. Tuh, Louis Quartos, Kak, size cantik ya. Ini dia yang agak kaku karena mungkin didesain tas pesta gitu. Ini warna biru ya, Kak. Kalau di kamera kayak ungu dia ya. Jadi mungkin ada efek cahaya gitu. Tuh, size-nya mentel cantik. Tuh. Masih aman terkendali, Kak. Nanti pasti kubersihkan ya, Kak. Sedikit ada timpahan bal di sini tuh. Ya. Oke. Overall ini masih seger, Kak, masih cakep ya. Kak, ini aku kasih murah ya. Biasa LQ itu mahal ya. 330 ya, Kak. Louis Quartos 330. Cantik, Kak, ini simple. Dia agak tebel, agak kaku ya. Karena memang mungkin untuk tas pesta gitu dia. Oke. Next lagi. Kemana lagi? Soalnya kemarin Kak barangku sekali datang banyak tuh ya. Jadi kemarin tuh aku pilihin ya. Kita next dulu ke selempang kulit asli tebel. Ini dari brand It's Back ya, Kak. Nih agak-agak besar dia ya. Selempang lah ya. Jadi kalau agak besar dia selempang, kalau agak kecil dia sling tuh. Ada rumbainya ya, Kak. It's Back tuh lumayan tebel dia. Ya, dia mungkin ada turun-turun warna di hardware-nya ya. Udah nggak kuning lagi, Kak. Tapi ini buka tutup, tapi dia emboss. Kalau kakak mau nanti aku ganti yang kuning banget boleh, tapi nggak emboss, nanti yang polos. Ya biar kinclong gitu ya. Di sininya juga udah kayak turun warna gitu dia ya, Kak. Oke. Kulitnya cakep, mantul, Kak. Tebel, ya. Masih aman kalau untuk kulit, di hardware aja dia agak-agak turun. Ya. It's Back kalau mau, Kak, 280 ya. Selempang agak besar dia. Tuh. Ya, It's Back 280, kulitnya mantul, Kak. Besinya agak pudar-pudar warna ya, bisa dipanjang pendek. Keren ya. Ini orang yang tinggi nih. Tapi kalau tas-tas luar memang, Kak, kalau orangnya tinggi cakep-cakep makainya ya. Tuh. Ya. Keren ya, Kak, 280 aja. Oke. Kita next karena aku udah terlambat nih kontennya ya. Semoga bunda-bunda masih bermalam minggu ya. Belum tidur. Nih. Aquastum. Ini kayaknya Itali kemarin ya. Aquastum. Ini Jonggol loh, Kak. Boleh dicek ya. London, sorry. Aquastum London ya. Ini Jonggol, Kak. Lumayan mahal dia ya. Kayak Dax lah, levelannya kayak Dax. Jadi dia kulit asli dimix dengan yang kayak PVC ya. Ini kondisinya masih aman. Minus-minus pakai pemakaian lah, Kak. Kayak veternya nih. Kayak sariawan-sariawan gitu ya. Nih. Kalau ini dia silau ya, kalau putihnya ya. Overall masih aman lah ya, Kak. Tuh. Oke. Okay. Kak, ini aku kasih di 150 aja. Ya, Aquastum London 150. Ya, 150 aja. Next, ada yang lucu mini. Ya, nggak mini-mini banget ya. Dia ringan, simple, Kak. Mandarina Dax ya. Modelnya gini. Sling lah ya, Kak. Sling warna hijau tuh. Ya. Ini juga masih kategori
mahal lah ya kak, karena gini, untuk yang nilonnya aja ini kayaknya lebih mahal yang nilon sama kanvasnya deh. Jadi kalau kita cek-cek kak, ransel kanvas untuk Mandarina Dax bisa sampai 10 jutaan dia barunya ya, barunya ya, apalagi untuk yang kulitnya gitu ya. Nih warna hijau, hijaunya itu kak kayak hijau tua ya, tuh ada kikis-kikis manja kak, ini nanti jadi PR ku ya, tuh ya, nanti sebisa mungkin ku percantik dia. Oke, overall fetter masih aman loh kak ya, jadi dia simple elegan, fetter masih aman, besi adalah pudar-pudar tuh, aslinya dia besi hitam ya. Mandarina kak di 330 juga lah ya, tuh Mandarina Dax ini ringan kak, ringan simple tuh ya, nanti ku percantik ya kak, pokoknya tas dari Helen Tamunan luar dalam bersih ya, siap pakai siap bergaya ya kak. 320 aku mau sell yang coach ya kak, karena kayak yang kemarin itu puji Tuhan syukur alhamdulillah ya, yang kemarin aku ngonten hampir, ah inilah yang belum laku nih, ini 33 kayaknya yang belum laku kak ya, oleh karena itu ini aku sell kak, ini dari 600 lah, dari 600 ini coach leather lengkap dengan mainannya dua, tapi satu dia rusak, terserah kakak ini tinggal disimpan boleh. Overall masih aman, putih masih bersih kak, aku sell hari ini kak di 450. Bayangin kak, coach kulit loh ini ya, ini karena kebanyakan kayaknya kuisi ya, ini size 30 ke 33 lah, coba kita kurangi isinya ya kak supaya menarik dipandang mata, karena dia kalau kebanyakan kayak tuh ya keren kan kak, jadi kalau dia kebanyakan tuh agak ini dia tadi ya, cakep kak ya, cakep putih di mix dengan coklat, masih kategori aman banget untuk ukuran monja ya, warna pun kategori bersih lah ya kak. 450 udah sell ya kak, pokoknya siapa yang duluan ambil kak ya, dari 600 ini. Oke, next lagi kita kemana nih, jadi standar kalau yang tadi malam kan kebanyakan jonggol ya, kalau ini standar ada jonggolnya ada ininya ya kak, ini brand dari Gazomani nih, masih kuning kak ya, jadi ini kayak apa lah ya kak, yang kayak kulit jagung gitu loh ini ya, ada lipatan bal, ininya kulit asli ya, solder simple, ininya masih kuning-kuning tuh ya. Oke, cus kak ambil di 180, brand dari Gazomani ya, dia pakai magnet di sini, ini mah penghias doang kak, karena dia di sini juga pakai magnet tuh, ya pakai resleting sorry tuh ya, jadi ini kayak pemanis doang ininya tuh. Oke, Gazomani 180 ya, Gazomani 180 ambil ya. Oke, kita next lagi, kita agak cepat ya kak, jadi nanti kalau ada yang belum kujelaskan di sini, jadi sebenarnya kak yang tidak kujelaskan di YouTube itulah yang kakak tanya di WA ya, supaya tidak, jadi disimak ya kak, jadi disimak. Kalau di Facebook itu kak kadang orang bilang gini, tidak menerima video di WA ya, tidak mengirim video di WA, karena apa gunanya saya live menjemrengkan, itu gunanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk ini saya kasih ini, yang tidak saya terangkan di sini boleh ditanya di WA, seperti itu ya kak, mengurangi waktu, tenaga dan pikiran juga gitu ya. Oke, nggak apa-apa sih kak, cuman karena aku kerja sendiri kadang jadi ada beberapa chat yang terlewat lah, nggak ke ini semua lah ya gitu ya, karena nomor baru semua kak, nomor baru semua, jadi banyak nomor yang masuk, bahkan pelangganku pun banyak yang belum ku save namanya, seperti itu ya kak. Kipling ini nah ini nih kak, kalau biasanya menguning di sini, ini jejak-jejak lem biasanya nih kayak gini tuh ya, bukan kotor jorok pemakaian, jadi jejak lem dari tasnya gitu lama-lama jadi menguning gitu dia ya. Ini cakep loh kak, meskipun dia ringan simple, enggak yang ya Kipling lah, Kipling pada umumnya ya. Nih di sini dia cuma nomor-nomor doang loh,
Nomor-nomor Pierre ya, Kipling Pierre. Ini kategori aman, Kak. Warnanya navy hitam-hitam apa navy pekat ya? Ini ku bilang unik loh, Kak. Masih aman banget. Tidak bertalpan. Eh, sorry. Kayaknya minus talpan deh. Oh iya, minus talpan, Kak Sai. Tapi untuk Kipling kita kasih nanti talpan talpan laptop yang kanvas cocok ya. Semoga aku ingat ya, Kak, diingatkan ya. Aduh, kemarin juga ada yang kelupaan. Minus tali panjang, tapi modelnya, Kak, langka. Jarang ya, 180. Model speedy dia. Nah, ininya dia tuh yang kanvas, bukan nggak ada. Biasanya kan ada kulit di sini, ini nggak ada ya. Kipling 180 ya. Oke, ini aku sell, Kak. Ini sebenarnya modalku mahal loh. Karena memang warnanya cantik, pinknya cantik banget. Dan ya, kemarin ini 380. Ini modalku di atas 300 sebenarnya, Kak. Ya, oke, ini brand apa ya? Ini masih cerah banget. Luxury. Ya, brand dari Luxury. Hobo. Besinya bagus tuh. Gini dia, Kak. Kemarin 380 ini, Kak, ya. Kak, ini paling bisa aku diskon dikit. Mau ambil ya, Kak, karena ini cakep juga warnanya. Pinknya cantik kali, Kak, tuh. Ya, masih mulus, masih seger, Kak. Ini kotor-kotor ketempelan, pokoknya aku jamin bersih. Ya, ini kalau mau 300 3445 lah ya, Kak. 345. Ya, ambil, oke? 345. Aku cepet-cepet ini biar banyak kujemreng, Kak. Biar 30 menit ya. Oke, okay, nah ini dia. Pinknya ini pink fuchsia, pink gelap ya. Kulitnya, Kak. Oh iya, benar ini Arnaldo Basini. Tahu lah ya, Kak, kulit Arnaldo Basini ya. Tebal, kenyal, mantul ya. Ya, sedikit agak-agak menghitam pemakaian di sini. Ini tenteng aja, Kak. Tenteng aja warnanya ya, Kak. Warnanya pink fuchsia cantik banget. Kak, ini ada kikis. Aku jamin nanti warnanya sama dengan ini ya. Oke. Okay? Kakak tenang ya. Kulitnya pokoknya cantik, mantul. Kak, ini aku kasih murah aja, 220. Di tengah ada ruangan berziper, kiri kanan dia ada ruangan tapi nggak ada pengamannya, ya. 220. Pink fuchsia ya. Tenteng, kulitnya tebel, Kak. Aduh. 220 Arnaldo Basini ya, Kak. Oke. Kita next lagi. Ini ada kulit-kulit simple. Tenteng. Brand apa, Kak, ini? Mingjang Quaino, ah, adalah ya brandnya. Dia tenteng aja, Kak. Masih aman. Tuh. Pakai ini dia, Kak. Ini 180 ya. Kulit asli ya, Kak, nih. Mingjang Jungjang gitulah ya, nih. Contoh kulitnya kayak gini, Kak. 180 tenteng. Mingjang Jung. 180 ya. Aku ada kanvas cantik nih satu, Kak. Jadi kayak kayak bahan denim dia. Ih, bagus loh ini, Kak. Lumayan tebel ya. Pokoknya bahannya kayak bahan denim. Warnanya kayak itu tuh. Blue-blue ice gitu ya. Blue ice pudar-pudar gitu dia. Tapi masih seger ya, Kak. Tuh. Ya, kalau mau di 90. Kayak bahan denim ya, Kak. 90. Lengkap ininya. Tentengannya tuh. Cakep dia. Gagah mewah. Ya, 90. Oke, okay. 90 atau 80? Iya, 90, sorry. Ini kemarin Murce Olivia Hasler, Kak, 70 aja. Kayak bahan karet gitu ya, Kak, yang biasa aku jual kalau dia selingnya 90-80. Ya, ini 70 ya. 70.000. Next lagi kita ke kulit. Nih, kemarin aku jual yang kayak gini, yang warna hitamnya. Ini nggak ada talpannya loh, Kak, Say. Nicole Miller juga ini ya. Ini putihnya dia bukan putih yang putih banget. Kayak putih krem gitu dia. Tapi cantik warnanya. Ya. Ruangannya 1, 2. Nih, kiri kanan magnet. Ya, bagian sininya glossy, Kak. Patent leader ya. Patent leader, Kak. Jadi kulit asli di laminating itu. Hanya minus tali panjang. Fetter masih kategori aman. Hardware pun masih kategori kuning. Di sini dia ada pengikisan sedikit, Kak. Nanti ku bantu samarkannya. Kelihatan ya. Dikit ya. Nggak yang sampai jelek banget.
Nggak kelihatan, Kak. Uy. Nah, ini. Ya, itu aja. Sama sudutnya dikit-dikit. Gampang, Kak, nanti ya. Aku catkan ya, Kak. Kak, saya ini ambil. Aduh, cantik loh ini, Kak. Kulitnya tebal kenyal tuh. 280 aja. Net ya, Kak. Net ya. Harusnya mau 300 tadi aku bikin. Warna putih ya. 280. Brand dari Nicole Miller ya. Oke. Okay. Mana lagi? Ih, aku ada rangsel Oriani nih. Tahu ya, Kak, ini ya. Aduh. Ini mewah, Kak. Jadi dia nilon dimix dengan kulit asli. Ya. Boleh dicek ya, Kak. Nilon dimix dengan kulit asli. Kategori aman banget untuk ukuran monja, Kak. Tuh. Besinya juga masih cakep. Tuh. Kiri kanan dia bisa dibuka gini. Nah, gitu ya. Oke. Okay. Kak, ini nggak perlu kujelaskan ada minusnya karena dia masih seger banget, masih aman banget, besinya masih kuning, masih dia besi silver, masih cakep banget, masih mulus lah. Kikis-kikis dia nggak ada, nilonnya aman, semua terkendali, Kak. Ini di 450. 450. Ya, Oriani ya, Kak, Oriani ya. 450. Tuh. Keren. Ya, 450 ambil ya, Kak. Kita next beberapa lagi ya. Apa lagi yang belum kejembreng ya, Kak? Nih. Ini kulit, kulit asli, Kak. Warnanya butek-butek gimana gitu ya, lengkap tali panjang. Jadi ini bisa aku bilang, Kak, kayak minggat-minggat sedang gitulah dia ya. Kayak kemarin aku jual daat yang agak butek-butek, Kak. Nah, kayak ginilah dia ya. Tapi ini kubilang bukan butek-butek karena jelek pemakaian, bukan ya, Kak. Karena warnanya aja gini, ya. Krem butek dia. Oh, tapi sorry, Kak. Ini mungkin buat yang non-muslim lah. Iya bener, buat yang non-muslim lah ya. Ininya ya, Kak. Ada lapisan kulit babinya di sini ya. Padahal cakep loh ininya. Keren ya. Tuh, kayak minggat-minggat sedang gitu dia. Kak, overall aman. Apakah ini bisa dirangsel ya, Kak? Tapi nggak ada cantelan dari sininya. Soalnya di sininya ada ininya nih. Ya, overall aman, Kak. Kulitnya bagus ini. Ya, oke. Ini kalau nggak salah nggak ada brand deh. Nggak ada brand, Kak, ya. Tapi menurutku kulitnya kayak daat. Kayak daat kemarin aku jual juga kayak gini butek-butek. Malah lebih kayak lebih kokoh ini. Ya, Kak, minggat sedang. Tapi di tali panjangnya ini doang sih, Kak. Kalau kakak mau nanti ini nggak usah dipakai. Silahkan, ya. Kalau misalnya yang muslim boleh mau ngefix gitu, ya. Ini aja, kalau puring aman. Tuh. 280, ya. 280, Kak, ambil, ya. Oke. Okay. Mana lagi? Apalagi yang di meja yang belum kujembreng. Oke, dua lagi yang di bawah ya. Nih. Ini kulitnya kayak bantal. Lembut banget, tebel dan empuk banget gitu ya. Kayak kulit domba empuk gitu. Brandnya dari... Brand apa, Kak, ini? Kalau nggak salah Park Mundo ya, Kak. Park Hunmu. Bukan Park Mundo. Park Hunmu. Ya. Kulit domba gitu, Kak. Tebel, kenyal, empuk banget ya. Nuh. Dia di sini ada kayak variasi warna-warna silver gitu dia. Tuh. Ya, lainnya aman, Kak. Hardware pun aman. Nah, dia bukan dia nggak panjang banget. Ini segini aja tuh. Ya. Kak, ini kalau mau di 330 ya. Tuh. Aman ya, Kak, aman. Agak besar dia ya. Tuh. 330. Kenapa, Kak? Aku kadang banyak menyediakan yang tas-tas besar karena memang kebanyakan pelangganku itu ya nyarinya tas-tas besar gitu ya. Nih, kemarin aku jual
serut warna maron juga nih, kulitnya persis kayak gini nih. Ini dari Jerry C ya. Oh, ini isiannya. Isiannya nongol ya, modelnya gini, lengkap tali panjang Kak, hardware masih oke. Nah, dia di fetter ya, fetternya agak-agak kering-kering pemakaian lah ya, warna masih aman tuh, lipatan-lipatan bal manja ya Kak, kulitnya cakep ya Kak Sai. Jadi dia gini nih, di tengah dia magnet, kiri kanan dia zipper ya. Jerry C 380 ya Kak. Ada mainannya, ada ininya Kak tuh. Cakep ya. Kulitnya agak kokoh tebel ya Kak. 380. Oke. Segitu dulu hari ini. Cus, sambil menikmati malam Minggu. Tonton juga lapak Helen Tambunan ya. Dan aku berdoa semoga sehat selalu, kakak-kakak bunda-bunda dimanapun berada, dimurahkan, dimudahkan rezekinya, supaya bisa belanja di lapak Helen Tambunan. Salam sehat, salam sukses, salam pecinta Moja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.